Halo Wong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wong. Pulang dari Bali Wong, kita kembali lagi ke toko. Hari ini kita mau bikin video tips dan trik. Waduh. Tapi gak apa-apa Wong. Ini anu Wong, ini pengetahuan Wong, ini ilmu Wong. Hari ini saya mau kasih tips ya, bikin video tips gimana caranya supaya sosis atau olahan ikan itu tidak mudah basi Wong. Maksudnya tidak mudah basi ku, kan sosis-sosis begini ini kan kalau dijual di bakaran-bakaran, di alun-alun, nah ngone keramaian-keramaian kan awakmu kan gak mungkin toh Wong gowo-gowo freezer ke sana kan. Nah sedangkan ini kan harus kalau enggak disimpan di freezer itu kan akhirnya nanti anu towing namanya, istilahnya itu towing Wong. Towing itu mencair. Lah kalau sudah mencair itu biasanya itu jadi rasanya itu jadi kecut Wong. Terus juga apa ya, biasanya itu kalau sudah towing itu keluar setnya Wong. Nah sekarang saya mau kasih tips gimana caranya biar sosis itu sama olahan ikan ya, biasanya dijual-jual di bakaran-bakaran kan sosis-sosis gini gitu Wong, ambil olahan-olahan ikan begini Wong. Nah ini gimana caranya biar awet, itu sebetulnya ada tiga Wong. Ini anu Wong, pengetahuan Wong, jadi kamu boleh kamu catat, boleh kamu ingat-ingat, enggak apa-apa Wong. Nomor satu, kalau kamu mau apa ya istilahnya, mau display sosis itu jangan dibuka semua Wong. Jadi kamu kan kalau beli sosis itu kan segini ya, satu pack itu kan dapat sekitar 20 piece, 20 buah di dalamnya, ini kan 20 buah, ada yang berapa buah tergantung gramasinya. Nah tips yang pertama itu jangan terus ini kamu beli terus kamu buka semua terus kamu display semua Wong. Wah kalau kamu beli kamu buka terus kamu display semua ya cepat rusak Wong. Jadi tipsnya kamu beli kamu display, untuk display itu seanunya aja Wong, secukupnya saja. Yang penting kan orang itu tahu, oh kamu jualan bakaran untuk produk-produk ini. Yang penting kan orang sudah tahu begitu Wong. Sisanya ditaruh mana? Sisanya bisa kamu, kalau kamu jualannya di rumah bisa kamu simpen di kulkas atau di freezer. Kalau kamu jualannya di alun-alun atau di lapangan atau di depannya Indomaret mungkin, itu bisa kamu simpen di dalam styrofoam Wong. Jadi kamu nek beli kan mesti pack-packan. Lah display secukupnya, apa 2 biji, apa 3 biji, apa 4 biji, tapi jangan di display semua. Sisanya masukkan apa namanya, masukkan styrofoam seperti ini. Nah ini sisanya masukkan sini Wong. Nah ini aku biasanya kalau jodolan bakaran ini ya sisanya tak masukkan sini Wong, tak masukkan styrofoam, tak tutup gini styrofoamnya, insya Allah awet Wong. Itu tips yang pertama. Jadi di display itu, yang di display itu sedikit saja. Yang penting kan sudah mewakili. Yang penting kan oh orang tahu kalau kamu jualan olahan ikan apa saja itu harus ada semua di display. Tapi yang sisanya itu masukkan styrofoam atau masukkan, kalau kamu jual di rumah ya masukkan kulkas lagi. Kalau kamu jual di apa, di tempat keramaian, di alun-alun atau di depannya Indomaret, ya kamu masukkan styrofoam seperti itu tadi Wong. Terus itu yang pertama Wong. Terus yang kedua, usahakan Wong semaksimal mungkin itu daganganmu itu tidak dimencloki laler Wong. Karena yang begini-begini kalau sudah kondisinya tidak beku, sudah kondisinya kamu display
di suhu ruangan dengan waktu yang cukup lama. Kamu kan orang jualan kan biasanya kan buka jam 10, tutupnya kan jam 9 bengi atau jam 8 bengi. Nah itu kan sekitar 8 jam lebih wong. Biasanya produk-produk begini kalau sudah tidak beku itu baunya menyengat. Nah, lalat sangat suka dengan bau menyengat itu wong. Usahakan semaksimal mungkin itu gak dimencloki laler wong. Karena laler wong, terutama laler hijau, kamu boleh cek di Google wong. Kalau dia sudah menclok, itu dia akan bertelur wong di apa namanya yang dipencloki itu tadi, entah di sosismu, entah di olahan ikanmu. Itu kalau sudah dimencloki laler, terutama laler sing warna ijo iku wong. Iku laler itu ketika menclok dia enggak hanya menclok wong, dia bertelur wong. Dan telurnya itu sekali lalat bertelur itu 200 sampai 500 wong jumlah telurnya wong. Kamu boleh cek di Google wong ya, info saya ini wong ya, cek di Google. Lalat itu setiap sekali bertelur, sekali menclok itu dia sama bertelur, terutama yang laler hijau. Terus sekali bertelur itu 200 sampai 500 wong telurnya wong. Cilakanya lagi apa? Cilakanya lagi telurnya lalat itu dalam 6 sampai 12 jam itu sudah menetas wong. Jadi nek kamu jualan 8 jam mulai pagi jam 10 sampai malam lagi jam 8 atau jam 9 itu sudah pasti kalau sampai daganganmu itu dipencloki laler, terutama laler ijo, itu sudah pasti laler itu bertelur di situ dan menetas pisan wong telurnya wong. Jadi jangan heran ketika kamu maningono barang itu gak burung payu wong yo, terus mbok ringkesi besoknya itu terus keluar apa namanya set-setnya itu wong. Jangan heran wong, itu bukan karena sosisnya yang jelek atau produk-produknya yang jelek wong, itu karena laler sudah bertelur di situ dan telur lalat itu menetas itu 6 sampai 12 jam padahal kamu display barang itu mulai pagi sampai sore atau bahkan sampai malam kadang-kadang. Jadi gitu om, usahakan yang tips kedua, semaksimal mungkin jangan sampai laler itu hinggap atau boso Surabaya laler itu menclok nanggone daganganmu om. Semaksimal mungkin gimana caranya, yaitu tadi display secukupnya saja, yang lain segera masukkan styrofoam atau segera masukkan kulkas. Kalau kamu dagangan di rumah, yang di display itu yo, tolong ditutup rapat-rapat wong, supaya laler tidak bisa hinggap, tidak bisa menclok. Karena ketika laler menclok, ya itu tadi wong yang saya ceritakan. Kamu boleh cek di Google wong. Terus yang ketiga, kan ya namanya orang dagangan itu kan, yo nggak kabentek wong, jenenge wong dagangan kan yo. Kadang-kadang si ono gimana caranya kalau masih ada sudah mbok display lama iki dari jam 9 umpamanya kamu buka ya jam 10 pagi kamu buka terus kamu display sampai dengan jam 8 malam atau jam 9 malam itu kan sudah lebih dari 6 jam sudah lebih dari 8 jam itu kan kondisinya kan sudah pasti towing wong sudah pasti apa ya istilahnya ya nggak fresh lah wong. Nah itu jangan, tipsnya adalah ketika ada barang yang tidak laku dari pagi sampai malam, itu ketika malam, ketika kamu mau tutup, itu barang yang tidak laku, ya barang yang mau display mulai dari pagi sampai malam itu tadi, jangan langsung dimasukkan ke freezer, wong. Ketika langsung mau masukkan ke freezer, wong, besok pagi, siang gitu, besok paginya mau jual lagi, wong ya, siang gitu, wes. Pasti sudah kecut wong. Dan itu yang biasanya bikin orang pedagang-pedagang itu akhirnya ya rugi wong. Kalau sudah kecut kan pasti dikomplain customer. Lah kalau sudah dikomplain customer kan mau enggak mau ya harus dibuang. Terus gimana tipsnya yang ketiga? Yang ketiga, tipsnya ketika ada barang tidak laku mulai pagi sampai malam, jangan dimasukkan freezer langsung. Tapi apa? Tapi dikukus dulu wong. Jadi kalau umpamanya ada barang yang nggak laku nih, umpamanya awakmu dodol skalop,
ya toh. Kalau pengen gak payu wong ket isuk sampai sore sampai malam. Nah, scallop ini jangan langsung dimasukkan freezer lagi malamnya. Tapi dikukus dulu wong. Kamu kukus dulu. Terus kamu dinginkan, habis-habis dikukus, terus didinginkan dulu wong. Di angin-angin, dikasih kipas angin. Nanti kalau sudah dingin baru dimasukkan freezer lagi. Nah, kalau sudah mau kukus, sudah dingin dan sudah mau dinginkan, baru mau masukkan freezer, ya insya Allah bakal kuat wong. Itu sampai 2 hari, 3 hari insya Allah gak bakalan kecut wong. Jadi anu ya, based on pengalaman saya sendiri ya, soalnya kan saya juga jualan bakaran wong di depannya toko. Jadi gitu wong, tips dan triknya itu tadi wong. Nomor 1 nomor 1 jangan di display semua. Jadi display secukupnya saja. Nomor 2, usahakan jangan sampai dihinggapi laler atau dipencloki laler bahasa Surabayae wong. Terus kemudian nomor 3, kalau toh sudah sampai sore atau sampai malam daganganmu belum habis, ya usahakan ya itu tadi, dikukus dulu wong, dikukus dulu terus didinginkan baru masuk freezer lagi. Supaya enggak rugi kamu wong, kamu nek dagangan terus mana lu enggak entek, kamu masukkan freezer, besok kamu jual lagi sudah kecut, ya rugi no wong kamu wong, ya berat di ongkos wong. Itu saja wong, mungkin tips dan sedikit tips dan trik dari saya wong, supaya kamu kalau jualan sosis dan jualan olahan-olahan ikan untuk mau jadikan bakaran itu ndak cepet anu, ndak cepet kecut atau ndak cepet keluar setnya wong. Terima kasih wong, mungkin itu saja video hari ini mengenai tips dan trik itu tadi. Semoga video ini ada manfaatnya wong, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa share dan subscribe channel ini wong ya, supaya saya bisa semangat berbagi tips sama kamu semuanya wong. Terima kasih. Salam istimewir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.